Nah, ni duit belanja Yusuf. Nanti jangan lupa ya. Kalau ada baki, mesti sedekah. Baik, Bu. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ayuh didik jiwa serta semaikan benih kebaikan dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Pulai Emas Kangka Pulai Johor Bahru. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Kembali sembelih kita di Assalamualaikum bersama dengan Masjid Taman Pulai Emas. Insya-Allah dan bersama dengan saya di studio adalah jurucakap. Beliau hadir sebagai jurucakap iaitu Yang Bahagia Syekhana Ustaz Muhammad Hanafi Amali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naufal, apa khabar? Sihat? Baik, alhamdulillah. Saya nak doakan Ustaz diberikan kesejahteraan, kesihatan. Tak tahu daripada Cameron pergi Kuala Pilah ke sini, subhanallah. Semoga Allah permudahkan Ustaz. Ustaz, topik kita bankrupt di akaun bank akhirat. Allahuakbar. Hari ini orang nak pergi bekerja, hari ini sedang bekerja pun sekarang ni yang mungkin dah bersedia, dia nak tak nak bankrupt kat dunia pun. Tapi dia terlupa ada bank lagi yang sangat penting sebenarnya, lebih utama di akhirat. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apa sebenarnya maksud bankrupt di akaun bank akhirat, Ustaz. Bila Naufal sebut dia tajuk ni, saya dah seram dah. Kita paling takut orang panggil kita ustaz, orang panggil kita orang baik-baik di atas muka bumi. Tapi bila di hadapan Allah nanti, Allah kata, Ustaz Hanafi, sila ke neraka. Allah Ta'ala. Itu paling takut. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Kerugian di dunia, kita boleh cari ganti dia. Tapi kerugian di akhirat, bankrupt di akhirat, tak ada tempatnya neraka. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Saya seram. Tajuk ni sangat seram. Dan kalau kita dapat lihat, Masya Allah, Tabarakallah, orang-orang yang menzalimi, ingat, orang yang menzalimi orang lain, baik dengan perkataan dan lisan, mereka akan diambil segala kebaikan mereka. Kebaikan mereka sejajar dengan seadanya, setimpal dengan kejahatan yang mereka buat kepada orang yang dizalimi dengan lisan dan perbuatan di atas timbangan orang. Allah. Kita maling takut, ya Allah, Allah tayangkan pahala kita tinggi menggunung. Ya Allah, kita dah seronok dah. Tiba-tiba pahala itu ditimbang di atas neraca orang yang kita zalimi dengan perbuatan dan lisan. Perbuatan hari ini kecam. Lisan, lidah dan tulisan. Banyak kita kecam orang, kita kata ke orang. Orang tu tak pernah jumpa kita, kita pun tak pernah jumpa dia. Apalah salah dia pada kita, yang kita kecam tu pula orang yang dah meninggal dunia. Masya-Allah, Allahuakbar. Nak minta maaf memang tak adalah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tolong jangan jadi orang yang bankrupt di dunia dan bankrupt di akhirat. Dua bankrupt. Nak tahu mereka yang bankrupt di dunia ni, masya-Allah tabarakallah, dia memang rugi dari sudut perniagaan. Tetapi satu perniagaan yang tidak akan rugi, tidak akan bankrupt, adalah mereka yang berniaga dengan Allah SWT. Apa perniagaan mereka? Allah membeli daripada mereka jiwa-jiwa mereka, hati mereka, harta mereka. Bagaimana? Iaitu dengan bersedekah, berinfak di jalan Allah. Dan hari ini, Naufal, kita nak ajak, kalau boleh kita pujuk hati kita untuk berinfak untuk Masjid Taman Pulai Emas Kangka Pulai. InsyaAllah ni perniagaan tak rugi, Naufal. Sebab apa? Selama mana masjid ini terbina, selama mana orang semahyang di dalamnya, selama mana orang membaca Al-Quran di dalamnya, nak pula baca Quran dalam bulan Ramadan, orang solat terawih dalam bulan Ramadan, orang berbuka puasa di dalamnya, pahalanya kita bolot. Bukan mulut seorang, mulut beramai-ramai masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengoklah Masjid Taman Pulai Emas Kangka Pulai ini, tuan-tuan, dia kita dah tunggu masjid yang baru terbina ni selama 15, 16, nak masuk 16 tahun dah, tuan-tuan. Jadi lama sangat. Surau yang ada, surau Al-Raudah As-Sakinah ini, tuan-tuan, Allahuakbar, dah uzur, banyak dah yang mula tua. Dan kemudiannya, Masya Allah, tetapi jemaah yang memakmurkan surau ini sangat ramai. Masya Allah, baik solat lima waktu ataupun solat Jumaat ataupun solat Aidilfitri. Dan Masya Allah, bila kita nak buat program macam ceramah Maulidur Rasul, tak buat dalam surau. Dia kena buat di luar surau. Masya Allah. Dan ustaz yang rasa sangat jatuh cinta dengan
pembinaan Masjid Al-Raudah As-Sakinah ini, pertama Ustaz seorang saya cancel. Bila diberi peluang untuk bercerita tentang nak bina masjid ni, Allahu Akbar, itu satu benda nikmat sebelum Ustaz meninggal dunia. Yang nombor dua, Masya Allah, Tabarakallah, jangan lupa bahawa makmurnya masjid ni sebab jemaah. Ya. Jemaah kat sini luar biasa. Oh, subhanallah. Wah, penduduk taman dekat sekitar dan taman tersebut, tuan-tuan, dah makin lama makin ramai. Ya. Jumlahnya bertambah lebih kurang dalam 70,000 dan 70% kat situ pula. Masya-Allah, adalah orang Muslim kita. Dan masya-Allah, kat situ pula dibinanya sekolah. Pelajar-pelajar sekolah nak buat aktiviti boleh datang ke masjid nanti. Dan kemudiannya masya-Allah ada sekolah agama, sekolah rendah, sekolah menengah, dan penduduk di situ memang padat. Dan baru-baru ni pihak masjid telah mengadakan hari apa? Hari kanak-kanak. Ini untuk memastikan bahawa golongan pelapis bagi golongan yang tua-tua macam kita ni, yang nak meninggal ni, ada. Maka mereka ni akan memakmurkan masjid. Dan masjid yang mesra kanak-kanak adalah masjid yang makmur. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, sekarang kita berinfak. Jangan tunggu besok. Ustaz, kalau macam tu saya nak infak dalam bulan Ramadan je. Anda pasti Allah jemput kita berada dalam bulan Ramadan kali ini. Jadi, kita sedekah hari ini. Sekarang, nombor akaun dah ada. Nombor telefon dah tertera. Screenshot di kaca TV. Tangkap gambar. Dan kemudiannya kita boleh transfer duit seterusnya. Dan tuan-tuan, tahu tak kelebihan orang yang untung dia luar biasa, dia tak bankrupt ke akhirat, orang yang menyembunyikan sedekahnya. Saya tak tahu berapa ramai yang bersedekah pagi ini. Lillahi ta'ala transfer. Wakaf untuk nama arwah mak. Ya Allah, aku ni banyak buat dosa pada mak. Aku banyak buat dosa pada ibu aku, pada ayah aku. So kita transfer atas nama tu. Bagi mereka yang berhutang pun boleh jadi bankrupt ke akhirat apabila kita tak bayar hutang. Nak bayar hutang tak tahu kat siapa, sebab orang yang dah meninggal dunia, orang kawan kita yang kita pinjam duit tu dah meninggal dunia. Kita juga boleh berwakaf atas nama orang yang kita berhutang supaya kita tidak bankrupt di akhirat nanti. Tuan-tuan, sebab pahala kita akan digantikan sebab banyak hutang yang kita ada. Jom pujuk hari ini. Hari ini sekarang kita transferlah seikhlas hati kita untuk pembinaan rumah Allah. Kerana ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berkata, dia kata, barang sesiapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah maligai yang indah di akhirat nanti. Jom tuan-tuan, jom. Allah, Rasulullah SAW menggunakan bahasa yang mudah. Sarang burung ni adalah bahasa yang rendah. Kalau kamu tak ada apa-apa, sarang burung pun untuk kamu bina sebuah masjid, wallah, itu adalah balasannya mahligai yang indah di dalam syurga menanti kita. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz merayu. Ustaz ni seorang sakit kanser. Jom sama-sama kita bantu. Tuan-tuan boleh masuk ke laman web ni, www.masjidtamanpulaiemas, Kangkar Pulai, Johor Bahru. Tuan-tuan boleh masuk terus, Masjid Taman Pulai Emas. Kita perlukan 11,350,000 dan kita dah sampai, terima kasih penonton Al-Hijrah, 9,881,000. Kita perlukan 2,400,000 lagi. Tuan-tuan, rebut peluang ni. Jangan terlepas. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan dikurniakan syurga yang hampir dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah, insyaAllah segera kita jangan bertangguh-tangguh sebelum kita sendiri menyesal nanti tak berkesudahan. InsyaAllah banyak yang boleh kita laburkan untuk bank kita di akhirat nanti. InsyaAllah. Jazakumullah khairan kasirah. Terima kasih Ustaz Muhammad Afiah Abdul Malik. InsyaAllah. Terima kasih kepada para penonton. Kita nak berhenti berehat seketika selepas ini bersama dengan Dewita Susila. InsyaAllah. InsyaAllah. Nah, ni duit belanja Yusuf. Nanti jangan lupa ya, kalau ada baki, mesti sedekah. Baik. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ayuh didik jiwa serta semaikan benih kebaikan dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru.